Yang sengaja merencanakan membunuh satu orang saja orang beriman. Satu orang saja. Satu orang saja. Demi Allah, orang-orang ini sudah direncanakan untuk keluar dari daerah tadi. Halim. Orang mengenalnya dengan Aleppo. Bis-bis sudah dijajarkan untuk keluar dari situ. Tiba-tiba terjadi perencanaan yang luar biasa. Dibombardir mereka. Anak kecilnya, perempuannya, orang tuanya, segala kalangannya. Allah sampaikan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan, di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu saja. فَجَزَاءُهُ جَهِنَّمْ. Maka kami siapkan neraka jahannam balasan untuk mereka. Khalidan fiha, kekalnya di dalamnya, tidak akan pernah keluar. Ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka pada orang-orang ini. Wa la'anahu, sepanjang dia tidak bertobat, laknat Allah menyatu bagi mereka. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan untuk mereka